Channel YouTube Dharma Sraya memberikan komentar di YouTube saya. Beliau mengatakan begini, kalau pohon karet itu dipoles dengan obat poles ya, supaya meringankan kerja para petani sehingga mendapatkan hasil yang banyak. Ketika ditore, ya, ditore setiap hari karena dipoles terus dan ditore, dan siap-siaplah nanti lateknya itu tidak keluar. Dan itu benar ya teman-teman ya. Kalau ini dikasih obat poles itu supaya karet itu atau latek itu banyak, dan karena dari batang ini prosesnya belum selesai, artinya banyak airnya pada lateknya, akhirnya batang itu menjadi rusak. Dan ketika ditore dan hasilnya kita dapat lebih banyak airnya daripada karetnya. Nah itu kepada teman-teman, mungkin ada baiknya kalau kita bergantian. Kalau punya 3 hektar, hektar pertama, kedua, ketiga ini bergantian. Dan ini akan lebih banyak hasilnya. Karena apa? Karena memberikan kesempatan pohon itu untuk memproduksi lateknya lebih banyak. Oke, luar biasa.